Dia targetku. Anak dari geng Black Dragon. Kamu harus culik anak ini. Dia berbahaya untuk kelompok kita. Tugas gampang. Lo serahin aja ke aku. Aku juga ada alat pertahanan diri kok. Tante ngapain? Itu kan nonton cinta. Aku mau kasih kamu mainan yang lebih bagus. Oh ya? Mana Tante? Ini. Gimana? Bagus kan? Bagus kok Tante. Sakit loh. Makanya jangan ambil mainan orang. Heh, bocil sableng, tunggu. Pak, itu dia orang yang curi rata-rata cinta. Pak Petir, guruku. Kami itu pinter, Mora. Kenapa harus jadi anak yang bandel? Maaf, Pak. Saya janji gak ulangin lagi. Gak kusangka, ternyata mantan guruku ketua dari Black Dragon. Kamu salah. Udah main-main sama Black Dragon. Curang banget sih mainnya Petrus. Dalam dunia mafia, gak ada adil atau curang. Yang penting lawannya mati habis-habisan. Kalau gitu, di dunia assassin juga sama. Woi, ngapain lu? Cuman ngidupin alarm kok. Tapi alarmnya berkekuatan nuklir. Sialan Komora. Ayo nak, kita harus pergi dari sekarang. Aku menang. Aku harus lapor ke bos sekarang juga. Anak itu nyerang titik lemahku. Bagus kak Tante. Sakit loh. Mora, kamu gak apa-apa. Maaf bos, saya udah gak kuat lagi. Likey.